Ayo. Madani aku kak. Alah, kepiragin bener ikam nih. Perawat istirahat beneran nggak pasti jalan. Kalau ehan madani aku. By the way, sudah seminggu kak. Seminggu nggak? Apa itu? Mai sembahyang 2 rakaat imbah waktu isyrak sampai sebelum zuhur. Oh, itu kah? Oh, itu. Apa gerang? Oh, itu bener, eh. Bahai. Wajar, eh. Ngarannya kurang awam kayak Pak Am? Iya deh, si paling awam. Ikan lele, ikan sapat. Apa tuh? Gas japat. Yes. Kau dulu lah. Kau dulu kah? Ada kegiatan kali mas ya? Iya, sama aja. Setelah. Yuk. Mau apa bensinnya? Bulut, anak. Cari abang bulut. Sudah, Jin. Empat kakak aja dulu. Enak selagi rumah cari. Di sini kakak biasa melajari ibunya mengaji. Mulai hari ini, Tian empat kami lah mengaji. Enggih kak. Terang dulu, kakak ada hadiah di sana. Ini guys, Tian. Ini pun kakak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. A Hei Abdul. Oh apa? Kam tahu adingam di mana lah? Ada tahu? Aku tuh mencari kemana-mana kam. Kada ada dapat. Aku tadi mat adingam di situ. Tinanya di bawah orang. Mbah. Kita nak menokoyonya ke situ. Ayo lah kasih nah. Sip. Sadaqallahulazim. Kamu culik adingku ya. Laporkan tuh ikam ke polisi. Tahu rasa. Iya laporan aja dulu ya ke polisi. Sabar dulu bang. Ini salah paham. Salah paham. Apa itu kan? Wah. Kenapa emang? Kenapa? Ikan mana menculik tadi enggak lah. Astagfirullah bang, kada boleh kayak itu. Kada boleh. Nyatanya ikan menculik satria dari Bang Abdullah. Kada mungkin kawan ulun emang gawe yang gawean kayak itu. Buan pian haja kalau malin haja kalau kawan ulun emang jadi buan kakanakan mengaji. Kenapa pian sampai tak pikir kayak itu? Cara kita selesaikan aja secara kekeluargaan. Kamu tahu apa tentang kekeluargaan kok? Aku dan adingku nih. Hidup mulai halus kada baku itan. Jadi aku bang menggantikan kuitanku menjagainya. Ulun membawa satria ke sini supaya melajarinya mengaji lawan memperdalam agama. Paramputra, ikam jangan umpatan. Ikam mah. Ya sudah. Ayo bang kita nih. Sudah ya. Boleh kan kita daripada makin emosi. Bang, minta maaf bang. Aduh usah. Kayaknya salah paham.
Ustaz. Nah. Pian aur kah? Kada, kenapa teh? Ada yang hendak ulun kisahkan. Oh, berkisah kah? Kita ke pinggir sini lah. Jadi kayak apa teh kisahnya? Jadi kayak ini kisahnya, Ustaz. Sebenarnya kada ada yang salah di sini. Tapi menurut Ana ada dua poin yang perlu kita ingat. Pertama, jadikan ini pelajaran. Apalagi yang antum kerjakan itu dakwah dengan perbuatan. Orang yang wani itu dakwah dengan bilhal itu jarang sebenarnya. Kenapa? Karena syaratnya tadi pergerakan. Bilharokat barokat. Dengan gerakan maka menghasilkan keberkahan. Yang kedua, buhannya tuh sebenarnya kada salah juga. Coba antum pikirkan lebih dalam. Mereka itu sebujurnya adalah orang yang membutuhkan syiar Islam. Mereka tuh kada tahu sama sekali sebujurnya akan nikmatnya Islam. Nah makanya Allah itu sebenarnya menemukan mereka dengan antum supaya mereka itu lebih mengenal Islam lewat antum. Jadi besok antum cari mereka, terus minta maaf. Nah, tawarin ke abangnya Satria supaya mengenal Islam lebih dalam lagi. Insya Allah mereka pasti hakun. Alhamdulillah, makasih Sat. Insya Allah, besok ulun gawi apa yang jerpian tadi. Ah, nah. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pagi. Pas bener ya. Anjay, datang pulang. Waalaikumsalam, Bang. Hah? Ada melihat Abang Abdullah sama Satria lah? Abang Abdullah. Nih. Di warung. Di warung lah. Masih bener, Bang lah. Sabar. Maksud turun kesini hendak baik-baik aja, Bang. Maaf ya, aku udah mengencang ikan. Jadi boleh duduk lah nih. Duduk ya. Jadi ikan datang kesini hendak apa? Jadi maksud kedatangan ulun kesini hendak minta maaf benar wadah Abang Abdullah tentang masalah yang semalam. Ulun hendak minta izin membawa Satria melajari mengaji selajur mengenalkan Islam. Oh, masalah yang itu udah aku maafkan. Semalam tuh aku terbawa emosi benar, eh. Meskipun aku nih ketujuh juga adingku belajar mengaji. Jadi, aku izinkan aja dah, kamu udah minta izin juga toh. Aku izinkan. Bujuran enggak? Iya, bujuran. Alhamdulillah, makasih benar Abang udah mengizinkan. Ulun janji bakal membimbing Satria, tapi Abang gak ada nomor kah? Sudah tua kayak ini supan lah enggak kanakan. Karena di sana Abang khusus peripat. Deal.